Mengenai isu ini, mengenai perpanjangan atau tidak diperpanjangnya kontrak karya PT Vale, semuanya itu kembali kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, karena siapapun, mau gubernur, mau siapapun, harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana? Kita harus berjuang kalau ingin masyarakat lu mendapatkan sesuatu mengenai nikel ini. Ya, ayo bersatu. Apakah hendaknya masyarakat lu kalau seandainya diperpanjang, mari kita bicara sama-sama PT Vale. Ayo PT Vale, apa yang kontribusi Vale apa untuk masyarakat? Demikian pula kalau misalnya tidak diperpanjang, misalnya dikelola oleh perusda-perusda, masyarakat harus bicara apa yang kami dapat di sini. Itu. Jadi nggak perlu terlalu pusing ya kepala. Karena itu kita tunggulah apa keputusan pemerintah pusat mengenai perpanjang atau tidak diperpanjangnya kontrak karya PT Vale. Saya rasa itu.